bagaimana caranya kita pergi ke Singapura 2 juta ini. Apakah benar bisa begitu? Ke Singapura hanya 2 juta dan itu all in. Ini saya pernah melakukannya ke Singapura hanya 2 juta rupiah dengan tiket, dengan penginapan, dengan oleh-oleh. Jadi saya pulang ke rumah bawa oleh-oleh dari Singapura. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah beli tiket pakai aplikasi. Pakai aplikasi-aplikasi apa aja dibuka, nanti ada promo. Promonya sering dimunculin di aplikasi, bahkan di Facebook juga ada. Di Facebook semua maskapai juga ada. Kemudian semua agen-agen tiket seperti tiket.com dan Traveloka juga ada. Ini kemudian bayarnya suka-suka Bapak Ibu semua, mau di mana bayarnya, mau ditransfer atau mau kartu kredit atau mau Alfamart, Indomart. Kemudian booking hotel, kan judulnya juga kita mau bersenang-senang gitu ya, mau bersenang-senang, jadi bookingnya dari sini ya. Kita cari hostel di mana kita berada, kan judulnya cuma 2 juta. Kalau saya ke Singapura biasanya tinggal di dekat masjid di Singapura, Masjid Sultan, itu di daerah Bugis. Itu saya nyari langsung. Setelah beri kartu EZ-Link, kita keluar dari imigrasi. Tapi sebelumnya keluar dari imigrasi ini, ada baiknya kita keliling-keliling dulu, melihat kemegahan Changi Airport begitu ya, yang terbesar dan termegah di dunia. Dan memang besar sekali, saya capek sekali keliling-keliling dengan super megah ya, serba elektrik, serba canggih. Dimanapun kita memandang dengan peralatan yang super modern begitu ya, dan aman, dipastikan di Singapura itu aman. Kenapa? Karena memang Singapura itu transit manusia seluruh dunia, jadi jaminannya adalah keamanan. Di Singapura itu sebetulnya tidak punya sumber daya alam seperti di Indonesia. Keliling Singapura itu bisa nggak usah sebulan, terlalu lama, itu bisa dikelilingi. Kemudian, nah besok harinya keliling ke Universal Studio begitu. Saya ke Orchard. Ke Orchard itu banyak yang bisa dilihat, seperti ada perpustakaan megah di Orchard. Di Singapura ini di setiap sudut kota ada perpustakaan dan dibuka untuk umum, dibuka untuk siapa saja yang mau datang ke sana begitu, mau dari penduduk lokalnya atau mahasiswa atau seperti saya yang pengen tahu dan pengen lihat kemegahan perpustakaan Singapura. Nah perpustakaan Singapura ini seperti ini gambar. Nah kemudian saya ke Garden by the Bay. Nanti Bapak boleh lihat di YouTube atau di Google ya. Ini pakai, kalau kesini bayar tiket. Kalau kemarin sih $8 ya. $8 berarti 80 ribuan lah. Kalau sekarang mungkin jadi 100 ribu. Apa isinya Garden by the Bay? Nah seperti ini Garden by the Bay. Itu bisa melihat dekat Garden by the Bay ini pohon-pohon yang terbuat begitu ya. Nah selain itu di Singapura ini ada sungai. Di Indonesia sungai, di daerah saya aja sungai tidak pernah jadi tempat pariwisata orang, biasa aja. Kalau di Singapura sungai itu bisa jadi tempat pariwisata, namanya Clark Quay gitu. Di situ sungainya Singapura yang didatangi, dikunjungi oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Saya banyak sekali bertemu, berpapasan dengan orang-orang asing. Dengan orang-orang asing, bahkan jarang dengan penduduk lokal. Orang-orang asing karena memang
Setelah itu ada saya jalan-jalan ke Chinatown. Chinatown. Jadi di setiap negara ada Chinatown ini. Di Malaysia ada, di Thailand ada, di Vietnam ada Chinatown ini. Di Jakarta juga ada, ya. Nah, di sini tempat belanja. Nah, di sinilah tempat belanja yang murah, yang suka dibawa oleh-oleh ke Indonesia. Tempatnya ada di sini, sama di Bugis Street. Makan sarapan. Kemudian saya meluncur lagi ke Marina Bay Sands. Coba nanti Bapak lihat Marina Bay Sands di Google. Kayak gimana Marina Bay Sands? Gedung ikonik Malaysia yang sering banyak sekali ada di Google-Google. Di Google ada di yang jadi tempat berkunjungnya semua orang. Dan disitulah yang harga hotelnya 70 juta semalam. Begitu di bawahnya ada tempat shopping segala macam ada di situ ya. Marina Bay Sands. Kemudian saya juga jalan-jalan Haji Land, di Haji Land. Di situ dinding aja bisa jadi tempat orang berkreasi. Begitu ya. Jadi ada dikasih gambar, gambar-gambar yang menarik. Lalu orang-orang bisa dipoto di sana. Begitu ya. Gambar-gambar ikonik, gambar-gambar yang menarik sebagai ekspresi dari masyarakat di sana untuk di bidang seni, dan itu bisa jadi dikunjungi banyak orang juga, dipoto-foto begitu. Itu biasanya ada di Haji Land, dekat sekali dengan Bugis Street. Nah, kemudian ini saya masuk ke pasar tradisional. Saya selalu nyari pasar-pasar tradisional. Jualannya apa? Jualannya kebutuhan masyarakat. Di sini teri juga ada. Ikan asin juga ada. Ikan asin. Kemudian kacang. Kemudian tomat. Segala kebutuhan masyarakat di sini ada nih. Ya, di pasar tradisional di Singapura. Kemudian saya juga ke tempat ibadahnya. Sambil jalan gitu di Chinatown itu ada tempat ibadahnya di pinggir jalan, sambil lewat aja begitu. Kemudian ke Botanical Garden. Nah, Botanical Garden ini adalah gunungnya Singapura. Gunungnya Singapura. Jadi di Botanical Garden ini luasnya cuma 5 km persegi. Saya kekelilingi bolak-balik muter gitu. Di situ ditanam berbagai tanaman seperti orchid gitu ya. Kemudian ada pohon-pohon apa aja, termasuk bebadotan juga ada di sini. Tapi ini dipelihara, sungguh luar biasa. Saya mengucapkan syukur hidup ada di Indonesia, di daerah saya, di kampung saya. Itu gak pernah ditanam dan gak pernah dipelihara, tapi tumbuh dengan sendirinya. Kalau saya ke gunung, itu tumbuh-tumbuhan itu jadi dengan sendirinya. Tapi kalau di Botanical Garden itu dipelihara, ada para petugas khusus yang menyediakan, yang memelihara khusus itu gunungnya Botanical Garden di Singapura. Itu adalah jantungnya Singapura, katanya begitu. Jantungnya Singapura, karena di Singapura nggak punya gunung, tidak seperti di Indonesia. Singapura punya mall-mall yang besar, hanya punya mall yang besar. Kemudian saya juga ke East Coast Park. East Coast Park ini adalah tempat jalan santainya siapa saja yang mau jalan santai. Treknya ada trek khusus pejalan kaki dan pesepeda, tidak ada yang menggunakan mobil ke area ini. Ini disediakan oleh pemerintah Singapura agar masyarakat sehat. Jadi termasuk saya jalan di sini sepanjang 7 km. Jalannya datar dan mulus. Saya menikmati saja karena tidak ada kendaraan apapun di sini kecuali orang yang lalu-lalang pakai sepeda dan mungkin orang petugas kebersihan.
menggunakan motor, mokok motor khusus, tetapi tidak ada motor biasa seperti yang terjadi di Indonesia. Yang ada adalah jalan kaki dan pesepeda. Sepedanya bisa disewa di sana, harganya 10 dolar Singapura. Disewa aja di sana bolak-balik begitu. Bisa ada. Kemudian juga ini nih, ada jembatan. Jembatan juga di Singapura jadi tempatnya orang-orang berlalu lalang. Ini jembatannya namanya Henderson Wave. Semua bisa dicari di Google. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang mau ke Singapura, jangan berpikir bahwa itu mahal ya. Banyak kayak jembatan Henderson Wave ini gratis, tidak bayar. Kids Ocean Park juga gratis. Botanical Garden gratis. Banyak yang gratis. Tinggal kita mau apa tidaknya. Semua bisa dibuking dari sini. Baik itu hotel, pesawat, tidak ada yang meragukan, apalagi menyusahkan. Karena memang sekarang dunia dibuat tidak untuk menyusahkan orang sekarang ini. Justru semua didekat-dekatkan kepada kita agar mudah melakukan apapun yang kita mau begitu. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kalau setelah COVID ini selesai, siapkan duit. Begitu, siapkan duit tabungan yang kemarin, lihat lagi bisa nggak nih ke Singapura tahun depan aja deh. Nah, kita beli dulu tiketnya, nanti pasti dibuka besar-besaran tuh. Pasti dibuka. Itu biasanya jutaan ya. Jadi buka HP-nya, Play Store-nya buka, kemudian di-download aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk bepergian ke luar negeri. Jadi sekarang ke luar negeri bukan lagi bukan mimpi lagi. Selain itu, siapkan mental. Tidak perlu berpikir bahwa Bapak tidak bisa bahasa Inggris. Karena banyak orang juga yang tidak bisa bahasa Inggris di luar negeri itu. Begitu. Kalau bisa yes no itu sudah lumayan lah. Jadi sekalian aja di download cara menerjemahkan bahasa kita ke seluruh dunia, kan ada di situ. Tinggal di download aja. Sekarang semuanya ada di tangan. Ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang susah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang bertanya? Ya, kita Oke. tutup saja sesi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman sekalian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.